es krim bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Rasa manis dan beragam rasa menjadikan es krim sebagai pengganti minuman segar yang dibutuhkan masyarakat. Untuk bisa membuat bisnis es krim sederhana, kamu harus memiliki beberapa aset dan bahan baku sebagai aset dan modal awal. Bahan baku dan barang adalah bubuk es krim, lemari es, gelas plastik, sendok es krim, dan tisu. Harga bubuk es krim biasanya Rp154.000, sedangkan harga lemari es Rp2.099.000. Produk yang dikemas dalam bentuk es krim tergolong lebih disukai. Harga 50 buah gelas plastik Rp8.000, harga sendok es krim 500 buah Rp16.000, dan tisu 900 gram harga Rp29.500. Jumlah total barang-barang tersebut adalah Rp2.306.500. Misalkan kamu menaruh harga 1 gelas es krim dengan harga Rp10.000 dan mencoba menjual 15 gelas, kamu akan mendapatkan Rp150.000. Jika angka ini tetap sama dalam seminggu, kamu bisa mendapatkan Rp1.050.000. Dalam satu bulan, kamu sudah bisa mendapatkan Rp4.200.000. Angka tersebut dipotong tanpa dikurangi harga gelas plastik dan es krim. Bagi yang masih memikirkan peluang bisnis es krim sederhana, berikut dua peluangnya. Pertama-tama, es krim cocok untuk cuaca panas. Minuman dingin adalah jawaban untuk cuaca panas. Es krim dapat menggantikan minuman berasa karena memiliki bentuk yang lebih padat, sehingga meninggalkan rasa manis yang lebih lama di lidah. Kedua, es krim sangat populer di masyarakat. Es krim mudah dikenali oleh masyarakat. Popularitas es krim membuat makanan ini semakin bisa diterima masyarakat.